Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan baik ya. Tetap semangat meskipun belajar dari rumah. Jangan lupa 4M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan. Oke, sebelum mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu kita bermanfaat dan mudah dipahami. Yuk kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi srahli sadri wayassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Oke teman-teman, jangan lupa salat 5 waktu dan salat duhanya. Hari ini Miss Pipa akan menjelaskan tema 6 tentang hak dan kewajiban dalam keluarga terkait sumber energi. Yuk disimak videonya. Hak dan kewajiban dalam keluarga terkait sumber energi. Menulis hak dan kewajiban sesuai dengan gambar. Kita lihat yuk teman-teman contohnya. Contoh yang pertama, ada seorang anak laki-laki yang sedang makan. Nah, hak dan kewajibannya apa ya? Hak yang didapat adalah mendapatkan makanan. Kewajibannya harus menghabiskan makan, jangan sampai ada sisa. Contoh kedua, ada seorang anak laki-laki yang sedang mandi. Hak dan kewajibannya apa ya, teman-teman? Hak yang didapat adalah mendapatkan air yang bersih ketika mandi. Kewajibannya harus menghemat air dengan tidak berlama-lama ketika mandi. Oke teman-teman, hari ini kita ada latihan ya. Latihannya sama seperti Miss Pipa contohkan yang tadi. Ada gambar dan jawab hak kewajibannya apa. Gambar pertama, hak dan kewajibannya apa ya teman-teman? Gambar kedua, hak dan kewajibannya apa ya? Gambar ketiga, hak dan kewajibannya tolong dijawab. Oke, yang keempat, ceritakanlah kegiatan di rumahmu dalam menghemat energi. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.